indah, sungguh menggugah. Lautan pasir luas yang menakjubkan. Sembari menyentuh banyak hati untuk hadir atau sekedar menyapa di dalam hamparan keindahanmu. Aku berpikir, kenapa sedingin ini? Bunga dan pohon pucat kaku. Sekali ini aku menunggu jawaban sambil bermain kejaran dalam bayangan. Bromo Race Marathon. Siapa yang tak kenal Bromo, yang keindahannya telah membuatku candu. Mungkin di seluruh tubuh ini begitu terhipnotis oleh pemandangannya yang begitu eksotik. Saat sang surya terlihat jelas memancar, lautan pasir pun terhampar begitu cantiknya. Hamparan pasir terhampar lengkap, seolah berbisik menjelaskan keindahan sekitar. Gunung Bromo berasal dari kata nama Brahma, yaitu gunung yang dianggap suci oleh masyarakat suku Tengger. Kemudian orang Jawa menyebut gunung ini Gunung Bromo. Suku Tengger adalah masyarakat asli yang berada di kawasan kaki Gunung Bromo, Semeru, yang berasal dari penduduk pribumi Kerajaan Majapahit. Sebagai salah satu tempat wisata, gunung ini masih perlu kalian waspadai karena statusnya masih aktif. Suhu di sekitarnya berkisar antara 3 sampai 20 derajat Celcius. Dalam sejarahnya, gunung ini sudah mengalami 50 kali erupsi, guys, sejak 1804. Karena aktivitas erupsi yang berulang-ulang ini membuat gunung ini punya landscape yang unik. Landscape ini yang membuat kesan seolah-olah Bromo bukanlah bagian dari bumi. Kawasan sekitar kawahnya terlihat gersang penuh debu, yang membawa imajinasi tentang ada kehidupan prasejarah yang pernah ada. Gunung yang jelita ini adalah salah satu destinasi kebanggaan warga Jawa Timur. Eksotisnya pemandangan gunung vulkanik juga bisa membuat Bromo terlihat seperti planet lain. Bahkan, ada yang menyebut kalau Bromo mirip-mirip tempat-tempat yang ada di Mars. Gunung ini masih satu kawasan dengan Gunung Semeru, yaitu kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang luasnya 800 km. Demikian sedikit cerita dari kami tentang Bromo. Mungkin akan menjadi tambahan opsi kalian dalam menentukan tempat-tempat liburan, atau mungkin kalian ingin lebih challenge dengan mengelilingi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang luasnya 800 km itu. Who knows? Try your option, guys, and thank you for watching. Jangan lupa subscribe
like dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik kami berikutnya. Keep safe, stay healthy, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.